Halo Mas Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya. Hari ini kita akan mancing apa ya Mas Bro? Targetnya ikan betik, ikan betok ya. Untuk spotnya ini ada di hadapan kita ya Mas Bro. Nih, ini kanalnya kanal besar ini. Kelihatannya ini dalam. Sepertinya ini ikan betiknya ini banyak nih Mas Bro. Ini kita coba di sini dulu nih. Ini ada celah ini. Nah, ini celah rumput ini sepertinya ini jadi persembunyian ikan betok ini karena banyak rumput ini. Pasti ikan betoknya banyak Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin langsung kita coba aja ya. Ini mumpung cuacanya pun lumayan redup ini. Alhamdulillah ya nggak panas. Jadi mudah-mudahan nanti jadi betah ya mancingnya. Apalagi kalau ikannya itu galak ya, makin betah Mas Bro. Oke langsung aja kita coba ya, semoga ada peruntungan hari ini. Oke Mas Bro, kita mulai ya. Untuk umpan kita pakai si umpan jangkrik ini, jangkrik. Kita mulai. Dapat. Aduh. Nyangkut, coy. Kurang asem. Aduh. Gas. Kena, coy. Enggak terlalu besar. Lumayan lah. Jadilah. Lanjut Mas Bro. Gimana sih ikannya nih? Kena kuat, mantul. Kurangnya sedang-sedang, coy. Jus gendos, kasih lolos. Padian. Ya empat. Kena. Kita lagi. Kena. Waduh. Ternyata iwak betik, coy. Ukurannya lumayan ini. Betiknya agak ireng ini ya. Tetangga itu heboh. Jos gandos. Kita coba lagi. Ojo kapok. Langsung disenggol Mas Bro. Tenggelamkan. Yuk. Wak Kelly coy, lele kampung ini bisanya luar biasa nih coy. Kalau matil ini waduh mau nangis rasanya. Aduh, kita potong dulu patilnya coy, bahaya nanti. Kita potong dulu supaya aman.
Selamat satu. Satu lagi. Mana patilmu satu lagi? Ini dagingnya enggak pala enak nih sebetulnya. Udah aman coy. Aman dan terkendali. Kita coba lagi. Yo. Allah mak, aduh, lepas coy. Iwak betik mana coy? Ireng iwak he. Betiknya hitam sekali. Kayak enggak pernah mandi nih. Aduh. Strike coy. Strike coy. Bentuknya ini warnanya tuh beda dari biasa ya coy. Kuning. Kuning kayak hitam-hitaman coy. Wah. Tapi agak kurus ini. Jarang dikasih makan ini kan ya. Gak apa-apa lah. Kita coba lagi, siapa tahu ada babon lagi. Telan benar, mesti dimain-main kan. Ya ampun. Besar juga ini coy. Hitam-hitam petiknya. Jos. Jos gandos lah pokoknya. Coba lagi mas bro. Ya babon lagi. Makan coy, coy. Strike maning. Mas bro, ukurannya sedang nih, tapi udah ada dagingnya nih ya. Aduh, nih udah lumayan coy. Satu tempat itu dapat berapa ekor nih? Yuh, lumayan lah, 6 ekor. Oke mas bro, kita lanjut lagi ya. Siapa tahu masih ada isinya. Masih ada mas bro. Wih. Gak keneng. Kena. Walah. Ikan betik. Kecil pantesan enggak kena-kena dari tadi. Segini. Walah. Kita rilis aja nih, coy.
cek coy. Wih, babon cuy, babon. Mantap. Strike coy. Strike coy. Babon. Lumayan lah ini cuy. Ukurannya. Kasar juga nih. Mantul. Itu malam tuh kemarin sekali angkat kali situ naik 4 ekor yang berbuat kecil. Kenapa, Bang? Cuman. Buh. Orang itu pula ngajak malahan ya. Buh. Oke Mas Bro, mungkin mancing hari ini kita sudahi dulu ya. Ini cuacanya nggak mendukung. Sepertinya akan turun hujan deras ini ya Mas Bro. Itu langitnya gelap sekali. Terpaksa mancing kita sudahi dulu ya Mas Bro. Dan untuk hasil alhamdulillah lumayan banyak juga tadi Mas Bro. Walaupun ukurannya itu nggak terlalu besar-besar tapi strike-nya lancar ya Mas Bro. Oke Mas Bro, mungkin gitu aja. Nanti di lain kesempatan kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mbak Paret. Mantap. Hujan.